Puncak peringatan Hari Jadi Kota Binjai ke-146 ditandai dengan digelarnya Rapat Paripurna Istimewa DPRD yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Binjai Zainuddin Purba di ruang rapat utama kantor DPRD Kota Binjai, Sumatera Utara. Rapat Paripurna tersebut dihadiri oleh Wali Kota Binjai Idaham, Gubernur Sumatera Utara yang diwakilkan oleh Asisten Satu Bidang Pemerintahan, seluruh jajaran pimpinan OPD, FKPD, tokoh agama dan masyarakat. Ketua DPRD Kota Binjai Zainuddin Purba saat membuka rapat paripurnanya menegaskan bahwa sejak ditetapkannya Hari Jadi Kota Binjai pada tanggal 17 Mei 1872, telah banyak menorehkan sejarah dari para pendahulu yang berperan demi kemajuan Kota Binjai. Yang merasuki semua bidang kehidupan. Binjai merupakan kota yang multi etnik dan religius, namun masyarakatnya mampu untuk hidup berdampingan. Hal tersebut merupakan bukti bahwa para ulamanya hidup dengan harmonis. Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Binjai Idaham mengajak seluruh lapisan masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk bersama-sama memerangi segala bentuk perbuatan intoleran dan teror, serta perbuatan-perbuatan yang kontraproduktif dalam rangka terwujudnya kesatuan dan persatuan bangsa. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Tandanya kami kompak.